Ya baik. Perkuliahan sudah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan gunanya lah kita dapat mengikuti perkuliahan digital marketing pertemuan ke-6 pada sore hari ini. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang Google Adwork di mana mahasiswa diharapkan tahu apa itu Google Adwork dan dan juga cara menggunakannya. Di sini saya menggunakan salah satu buku yang saya dapatkan di iPusnas. Judulnya ini Rahasia Jitu berpromosi dengan Google Adwork karangan dari Tikap uh, Suma Jaya. Jadi Google AdWords ini salah satu model iklan online yang diusung oleh Google, di mana ide awalnya itu dari Bill Gross yang merupakan pendiri dari Idea Lab, di mana Bill Gross inilah yang memiliki ide pertama kali untuk model bisnis periklanan berbasis pencarian. Google AdWords ini adanya sekitar tahun 2000, dan mengubah nama menjadi Google Ad pada tahun 2018. Sebentar ya ini aplikasinya keluar. tukar online sudah kita bahas di pertemuan ke-6, eh, maaf ke -5. Selanjutnya Google atau di Google Adwords ini merupakan sebuah layanan pemasang iklan dari Google. Di perusahaan ini telah mendesain layanannya sedemikian sedemikian rupa sehingga Adwords bisa diatur dan kelola langsung oleh para penggunanya secara online. Jadi, dengan memasang iklan di Google AdWords ini, kita bisa melakukannya langsung dari depan layar komputer kita. Lalu, apa perbedaan AdWords dengan AdSense? Kalau AdWords itu memungkinkan kita untuk beriklan di google.com dan juga Google jaringan penelusurannya termasuk situs-situs seperti... Amerika Online, Pencarian, dan juga S.com. Dan juga jaringan display Google. Dan tujuan dari adwork ini adalah untuk mendapatkan trafik pengunjung ke situs dengan harapan bahwa pengunjung tersebut akan mengoreksi ke penjualan. Jadi pengiklan membayar Google setiap iklan diklik oleh seseorang. Sedangkan AdSense ini, memungkinkan kita sebagai pemilik website itu mendapatkan uang dari iklan adword yang ditampilkan di dalam konten website yang didirikan. Jadi kalau kita ada website dan kita pasang adsense di sana, maka kita sebagai pemilik website akan menerima pembayaran setiap kali salah satu iklan tersebut diklik. Lalu perbedaan network dengan SEO. Ini sebelumnya kita sudah membahas tentang SEO, jadi SEO itu Search Engine Optimization. Yang merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan juga kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu. SEO ini memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Jadi tujuannya itu untuk menempatkan sebuah situs pada posisi teratas. Lalu ini perbedaan SEO dengan AdWords. Di mana SEO ini membutuhkan banyak waktu sedangkan Google Ads hasilnya cepat hanya dalam hitungan menit dan kita bisa menggunakan ini saat keadaan-keadaan tertentu seperti promosi produk baru atau event-event tertentu. SEO membutuhkan keahlian mengoptimasi website keyword-nya. Kalau AdWords, kita hanya butuh keahlian khusus mengetahui cara iklan yang efektif. SEO kita harus bisa mengoptimasi semaksimal mungkin untuk mendapatkan salah satu proses teratas dalam hasil pencarian organik. Sedangkan untuk Google Ads, kita dapat menargetkan banyak kata kunci. SEO hanya berlaku atau ditampilkan untuk halaman mesin pencari saja, sedangkan Google Ads itu dapat backlink di situs Google dan situs-situs lainnya yang menggunakan Google AdSense, Gmail, aplikasi dan lain-lainnya. Dan Google Ads ini juga muncul di bagian atas dan kanan Google Search dan di bawahnya. Kalau SEO ini tidak menjamin sebuah website bisa berada di posisi terbaik sepanjang waktu. Dan sifatnya juga jangka panjang. Kalau untuk Google Ads budget jika budget kita habis maka otomatis iklannya tidak muncul lagi atau tidak tampil. Nah, ini contoh iklan yang yang dihasilkan dari Google Ads. Ini di sini ada tulisan ad-nya. Dan ini untuk hasil pencarian organik dengan SEO. Jadi tidak ada ads di sini. Ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh dengan beriklan di Google Ads di antaranya jangkauan pasarnya lebih luas di mana Google menjangkau 95,6 persen pengguna internet di Indonesia. Dengan berbagai macam perangkat digital baik itu PC, laptop, tablet maupun smartphone, Google Ads juga memiliki kelebihan yaitu tertarget di mana Google Ads memberikan kita kemampuan untuk menampilkan iklan agar menjangkau orang dengan minat yang spesifik. Itu orang-orang yang tertarik dengan produk atau layanan yang kita berikan. di mana Google Ads ini menawarkan beragam macam cara penargetan seperti kata kunci, tempat iklan, usia, lokasi, dan bahasa yang mau digunakan. Lalu kita juga bisa menargetkan hari, waktu, dan frekuensi, dan juga jenis perangkatnya. Jadi kita bisa menyesuaikan iklan muncul pada perangkat mana dan kapannya. kelebihan Google Ads yang ketiga itu terjangkau. Karena Kita bisa menentukan berapa besar biaya yang akan kita keluarkan perharinya, dan kita hanya akan membayar saat, saat ada orang lain mengklik iklan tersebut, bukan tayang. Kecuali jika kita memilih metode perhitungan jenis cost per million impression. Nanti kita juga akan membahas metode perhitungan jenisnya ya. sebelum besar biaya per hari ini sebelumnya itu ada per bulan lalu dimodif menjadi per hari lalu kelebihan Google Ads yang keempat itu hasilnya sangat terukur dengan menggunakan Google Ads kita dapat mengetahui jika seseorang mengklik iklan yang kita gunakan kemudian melakukan suatu tindakan misal membeli produk mengunduh aplikasi atau memasang melalui telepon jadi dengan mengetahui klan mana yang diklik dan mana yang tidak, kita juga dapat dengan cepat mengubah strategi kampanye kita. Nah, hal inilah nantinya yang akan dapat meningkatkan laba atas investasi yang kita gunakan untuk memasang Google Ads. Lalu, keuntungan yang kelima dalam menggunakan Google Ads yaitu sangat fleksibel, mana kita dapat memilih kata kunci yang kita target kapan dan bagaimana iklan dimunculkan. Dan juga kita dapat menentukan apakah mau melanjutkan iklan, berhenti atau post terlebih dahulu. Oh, ini jenis jaringan Google Ads yaitu ada dua jaringan penelusuran Google dan kedua itu Google Display Network. Nah, ini yang pertama, search network atau jaringan penelusuran Google. Di mana iklan yang kita pasang akan muncul di hasil pencarian dengan keyword yang kita gunakan. Misalnya, kita mempunyai sebuah toko online baju muslim, dan kita dapat menggunakan jaringan penelusuran Google Ads. Maka ketiga, ketika ada seseorang melakukan pencarian di Google dan mengetik kata pencarian baju muslim atau toko baju muslim, otomatis iklan kita akan tampil pada halaman pencarian. Ini contoh tampilannya iklan berdasarkan jaringan penelusuran. Nah ini ada toko baju muslim. Ini pasien baju muslim dan ini busana muslim Rabani. Nah ini ada ads-nya. lalu dengan iklan yang kedua itu ada Google Display Network di mana iklan yang kita gunakan akan muncul pada website atau aplikasi Android yang bekerja sama dengan Google AdSense. Berdasarkan data dari Search Engine Lens, jaringan website yang bergabung dalam Google Display Network ini sangat besar. Total pack view-nya ini tergabung dalam Google Display Network melebihi 4 miliar reviewnya per bulan. Dan sekitar 80 website yang ada di dunia tergabung dalam Google Display Network. Nah, ini ya beberapa website-website ternama. -website ada bisnis.com, kompas.com, tribun News, dan lain-lain. Mungkin -lain. kalian umum ya dengan ini. Saat kita mengklik berita itu ada beberapa bisnis iklan yang tampil. Ini berbeda dengan Google Search. Pada platform display network kita dapat iklan ini dapat berupa teks, image, flash, ataupun video. Nah, ini merupakan cara yang bagus apabila kita ingin lebih banyak dilihat atau membangun awareness menggunakan beberapa format materi iklan. Ini contoh dari tampilan iklan display network. Ini ada di bisnis.com. Iklannya yang ini ya, kami percaya pada keahlian Aberdeen. tentang perkenalan Google Ads, ada yang mau ditanyakan? Jadi Google Ads ini berdiri sekitar tahun 2000, di mana idenya ini diawali dari ide Bill Gross, seorang pendiri ide lab di mana Google inilah yang pertama kali menciptakan ide model-model periklanan berdasarkan mesin pencari, dan lalu pada tahun 2018 itu terjadi perubahan dari Google AdWords menjadi Google Ads. Mau ditanyakan untuk perkenalan Google Ads. Oke, okay, saya absen dulu ya. Fanya Ayu Putri Nuryadi. Fanya Ayu Putri. Lukman Nukla Zuardi. Fanya Adirbu itu dicat. Iya. Yeah. Lukman. Maulana Lukman Yusuf? Hadir. hadir, Bu. Salah. Cahala juga nggak hadir. Ada kabarnya nggak, Mas? Belum ada, Bu. Di mata kuliah yang lain, Mbak Salah aja nggak? sama gak hadir juga, Bu. Ya, terima kasih, Mas Al Fatafi Bisono. Hadir, Bu Alisya Nuhafsah. Hadir, Bu Angga Ditya. Hadir, Bu Aprilian Dwi Cahyo. Hadir, Bu Aulia Fitri Madani. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Putri Awalia? Hadir, Bu. Ya, sudah semua kan? kita lanjut. Oke, jadi di pertemuan ini mahasiswa diharapkan tahu apa itu Google Ads dan juga cara menggunakannya. Ini kita masuk ke pembahasan kedua yaitu cara menggunakannya. Ini pertama kali kita harus membuat dulu Google, uh, akun dari Google Ads. Dalam pembuatan akun Google Ads ini membutuhkan akun Google dan satu akun Google hanya bisa digunakan untuk satu akun Google Ads. Ini jika kita belum mempunyai akun Google, maka kita dapat membuatnya terlebih dahulu di http://www.google.com. Nah, setelah memiliki akun Google, selanjutnya ikuti panduan pembuatan akun AdWords sebagai berikut. Kayaknya udah ada semua ya untuk akun Google-nya. Yang biasanya nyambung ke HP. Atau ada yang bu. belum punya. Ternyata udah punya semua kan? Punya, Bu. Kalau kita sudah memiliki akun Google, maka ini beberapa tahapan yang harus kita ikuti apabila kita ingin membuat Google Ads. Jadi kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Setelah itu kita buka halaman www.google.co.id/slash/intel/slash/id/slash/adwords. Mungkin kalau sekarang ini bukan AdWork lagi ya, tapi Google Ads. Jadi kita bisa juga mencari di uh, Google, itu masukkan kata kunci Google Ads, maka nanti akan otomatis akan diarahkan ke sini. Lalu kita masukkan email, lalu pilih zona waktu, negara, dan mata uang yang kita gunakan. Jadi kita harus mengisinya dengan cermat karena nanti setelah kita isi maka kita tidak akan dapat mengubah setelan tersebut. Setelah terisi kita klik simpan dan lanjutkan. lakukan akun, melakukan pendaftaran, maka kita akan mendapatkan email yang mengonfirmasi pendaftaran akun di Google Ads tadi. Email itu berisi ID atau nomor pelanggan dari akun Google Ads kita. Ini untuk email konfirmasi dari Google Ads-nya. Kita dapat melihat ID Google Ads kita pada header halaman AdWords. sini ya. Lihat ID-nya. Setelah kita ada akunnya, maka kita juga bisa mengatur pembayaran. Jadi untuk mengaktifkan akun kita harus mulai menjalankan iklan dan kita perlu mengisi metode pembayaran yang akan kita gunakan. Ini ada beberapa, yang pertama itu pembayaran menggunakan kartu kredit. Dan Google hanya menerima pembayaran dengan kartu kredit yang berlogo Visa maupun Mastercard. Jadi kita pada icon gear pada sisi pojok atas, lalu pilih menu penagihan. Lalu kita pilih negara yang negara kita yaitu Indonesia. Lalu kita pilih rekening bisnis jika menggunakan jika Google ad nya kita gunakan atas nama perusahaan. Namun jika akun maka dipilih itu rekening bisnis. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, maka kita pilih individual. Kita masukkan nama dan alamatnya. Pastikan alamat yang dimasukkan sama dengan alamat pada kartu kredit yang akan digunakan. Ya, ketujuh yaitu pilih cara pembayaran yang kita inginkan kita juga bisa memilih menggunakan pembayaran otomatis maka itu akan otomatis ditagih setelah iklan kita berjalan ataupun melalui pembayaran manual Jadi kita menempatkan dana terlebih dahulu dalam akun Google yang kita buat sebelum iklannya berjalan kita memasukkan nomor kartu kredit, nama, masa berlaku, dan kode tiga digit di belakang kartu kredit kita. Lalu pilih bahasa yang digunakan. Nah, setelah itu kita baca syarat dan ketentuannya. Jika sudah, maka kita klik iya sebagai pernyataan bahwa kita sudah setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Nah, apabila semuanya setelah terisi, maka selanjutnya selesaikan pendaftaran tersebut. Setelah kita bergabung, langsung diarahkan ke halaman kampanye. Untuk melakukan pengecekan apakah informasi tagihan kita sudah benar, maka kita dapat mengklik ikon gear pada sisi pojok atas, lalu pilih menu penagihan, kemudian pilih menu pengaturan penagihan atau billing setting, pada halaman pengaturan penagihan, kita melihat informasi kartu kredit yang telah kita daftarkan tadi, metode pembayaran yang kedua melalui transfer bank. Di Google sudah menerima pembayaran melalui transfer bank, namun ada baiknya kita juga tetap membeli pembayaran melalui kartu kredit, sebab. Pembayaran melalui transfer hanya bisa untuk prabayar dan Google mengguna, memerlukan waktu 5 sampai 10 hari untuk menerima dan memproses pembayaran kita. Namun jika memang kita tidak ada kartu kredit, maka mau tidak mau kita harus memilih pembayaran melalui transfer bank tadi. Dengan konsekuensi Google akan menerima dan memproses pembayaran kita pada waktu 5 sampai 10 hari. Ini kalau mau cepat kita gunakan kartu kredit. Nah ini yang beberapa cara yang kita lakukan jika kita memilih pembayaran melalui transfer bank. Yang pertama memasukkan nama dan alamat. Selanjutnya kita pilih cara pembayaran manual. Lalu pilih bahasa yang kita gunakan dan klik ya. Saya setuju dengan persyaratan dan ketentuan di atas. Apabila semua kolom telah terisi, lalu kita klik selesaikan pendaftaran, lalu pilih transfer dana yang tadi. Setelah itu, akan ditampilkan halaman informasi terkait nama bank, nomor rekening tujuan, dan petunjuk cara menggunakan pembayaran transfer. metode pembayaran ketiga itu menggunakan pembayaran PayPal. Jadi PayPal ini digunakan untuk pembayaran pasca bayar atau otomatis atau pembayaran terabayar atau manual. Namun untuk menggunakan metode pembayaran ini, akun Google Ads kita harus menggunakan alamat penagihan atau negara Indonesia dengan pilihan mata uangnya USD. Jadi kalau misalnya kita sudah men-setting Google Ads kita menggunakan mata uang rupiah, maka kita harus membuat akun yang baru yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, ini cara yang dilakukan apabila kita memilih pembayaran otomatis atau pasca bayar melalui PayPal. Yang pertama, setelah kita memasukkan nama dan alamat, selanjutnya itu pilih cara pembayaran otomatis, lalu pilih PayPal, nanti bahasa yang digunakan lalu klik ya pada pernyataan ya saya setuju dengan persyaratan dan ketentuan di atas. Dan selanjutnya kita klik selesaikan pendaftaran dan selanjutnya akan diarahkan ke situs web PayPal yang tadi. Lalu kita klik tombol buka PayPal. Setelahnya masukkan email dan password akun PayPal kita dan ikuti petunjuk pada layang hingga dia akan kita akan diarahkan ke, kembali ke akun adrocta ini jangan lupa menonaktifkan pop up blogger untuk melihat jendela yang bagus untuk cara pembayaran manual itu menggunakan yaitu menggunakan paypal yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut ini sama seperti yang tadi memasukkan nama dan alamatnya lalu pilih cara pembayaran manual bahasa yang digunakan dan juga klik ya saya setuju dengan persyaratan dan ketentuan di atas. Lalu setelah semua kolom terisi, maka kita klik selesaikan pendaftaran dan pilih PayPal. Ini kita tentukan jumlah pembayaran kita lalu klik lakukan pembayaran. Di untuk biaya minimumnya itu ada sekitar 10 USD. lalu klik e, bayar dan kita nanti diarahkan ke situs web PayPal kita. Lalu klik tombol buka PayPal, masukkan email dan password akun PayPal kita, dan ikuti petunjuk pada layar hingga diarahkan kembali ke akun AdWords kita. Google Ads Di sini sudah ada menggunakan Google Ads atau belum ya? Jadi bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut itu bisa cari buku ini di iPusnas ya. Jadi judulnya Rahasia Jitu Berpromosi dengan Google AdWords. akan dari Tika Sumajaya. Oke, untuk pertemuan ke ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi yang akan kita pelajari minggu depan itu memahami struktur dan juga riset kata kuncinya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.